Assalamualaikum, Ma. Kita pulang. Rara pulang. Waalaikumsalam. Kalian jaga rumah dulu ya. Uma buru-buru nih, mau takziah dulu. Takziah? Siapa yang meninggal, Uma? Itu tetangga kompleks sebelah ada yang meninggal. Oh. Uma baru aja dikabarin. Oh. Uma tinggal dulu ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanusa, kenal nggak sama tetangga yang meninggal? Nggak tahu. Tapi kalau lihat orangnya, mungkin ingat. Oh, kayaknya dia pernah kesini deh. Kanusa, kalau udah meninggal, dia bisa datang lagi nggak ya? Kata teman Rara, arwah gentayangan bisa jalan-jalan loh. Apaan sih, Ra? Astagfirullahaladzim. Anta, bikin kaget aja. Waduh, maaf ya Anta. Rara gak sengaja injek ekor kamu. Ini lagi. Wah, hidup lagi. Udah jam segini, kok Uma belum pulang ya? Kak, kalau orang udah mati, bisa hidup lagi nggak ya? Kalau di film-film, mereka bangun jadi zombie. Ngarang deh. Selama dikubur, berarti mereka tidur dong. Di dalam kuburan kayak apa ya? Aduh, Ra, boleh nggak kita bahas yang lain aja, ya? Pasti sempit, dingin, sendirian, terus gelap. Astagfirullahaladzim. Aduh, mati lampu, Ra. Kok gelap ya? Kanusa gimana? Ra. Kakak. Rara. Aduh. Cepetan, cari lilin. Lilin. Senter. Ya. Senter. Jangan jauh-jauh. Iya. Ceritanya Uma. Iya, maaf ya. Aku tadi udah assalamualaikum, tapi kalian gak jawab. Jadi Abdul masuk aja. Maaf ya. Masya Allah. Jadi begitu cerita horornya. Gimana gak horor, Uma? Rara nih gara-garanya. Kita bahas tentang orang mati, kuburan, pakai zombie dibawa-bawa. Masya Allah, gak ada yang harus ditakutkan dari orang meninggal, sayang. Dalam surat Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Hanya saja banyak dari kita yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk menyambut ajal. Orang mati itu bisa hidup lagi gak, Uma? Kan? Mulai deh lagi. Semua yang meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat, Ra. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Jadi sebenarnya kita gak perlu takut sama orang yang udah mati kan, Uma? Betul, Nusa. Justru mereka mengharapkan doa dari anak cucunya. Karena kalau seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara. Ada yang tahu perkara apa aja? Sedekah jariah. Iya, betul. Ilmu yang bermanfaat. Dan doa anak yang soleh. Hebat, berarti sudah paham ya. Kalau ada yang meninggal, jangan takut lagi. Justru itu kesempatan untuk kalian mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud. Wah, pahalanya sebesar Gunung Uhud. Iya, sayang. Rara mau, Ma. Wah, makasih ya, Uma. Habis ini, Nusa gak akan takut sama gitu-gitu lagi. Wah, nah lo mati lagi. Mati lagi. Astagfirullah. Kalau sekarang, gak takut. Kak Nusa. Wah!
Enggak, cuma kaget aja. Rara. Rara apaan tuh? Ini Bunny. La 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 la. Oh? Kok ada ular?